Nah, buat kalian yang punya mobil Avanza Xenia, mungkin kalian bisa aplikasi dengan paket audio ini, yaitu speaker depan menggunakan Split Pioneer TSJ170C Hi-Res Audio, dan juga di sini ada power amplifier Mosconi 2 channel untuk mendrive subwoofer 12 inch, dan juga ada DSPM built-in Bluetooth Gorhon. Tentunya pemasangan perdam pada bagian pintu dua layer, di layer pertama di bagian dalam ini dengan menggunakan perdam Ground Zero Silver, dengan tebalnya adalah 1,7 mili. Pada di bagian sisi lapisan keduanya juga kita tambahkan lagi perdam Ground Zero Silver. Untuk pemasangannya juga rapi, ini full, kabel aslinya juga tidak kita tanam guys. Termasuk pada bagian tulangnya kita roll semua perdam ini supaya hasilnya juga lebih bagus. Untuk speaker Pioneer TSJ ini sudah diperlengkapi dengan mounting khusus Toyota, Honda, Mitsubishi. Jadi mobil Jepang udah bisa guys. Jadi kita tidak melubangi pada bagian pintunya ya guys. Dan kabel speakernya juga kita ganti dengan Harmonic. Mid bass Pioneer TSJ 170C ini terbuat dari bahan injection molding carbonized cone-nya. Untuk magnetnya sudah neodymium. Sensitivitinya cukup tinggi 91 dB dan ini dayanya hanya 45 watt. Lalu untuk penempatan tweeter kita letakkan di atas dashboard dengan menggunakan mounting yang sudah tersedia. Nah, speaker ini rataan frekuensinya cukup tinggi, dimulai dari 30 Hz sampai 58 kHz guys. Jadi memang sudah ada certified Hi-Res di speaker ini ya guys. Dan selanjutnya mari kita lihat proses instalasi pemasangan power yang kita dimana letakkan di bawah bangku ini. Ini adalah DSPM 3-in-1 yaitu Gorhon GDT42. DSP ini sudah diperlengkapi time alignment, EQ, dan juga crossover ya guys. Selain itu juga ada Bluetooth BT5.0 dan juga power amplifier dengan daya 4x65 watt kelas AB. Jadi powernya ini benar-benar halus dan cocok untuk sound quality ya guys. Dan untuk power amplifier subwoofer di sini kita menggunakan Mosconi AS200.2 dari Italia. Power ini memiliki daya 200 watt di 4 ohm. Karena ini buat subwoofer, kita main 2 ohm, dayanya jadi 320 watt. Untuk kabel supply-nya di sini menggunakan kabel supply Flux dengan ukuran 8 AWG. Untuk kabel subwoofernya Harmonic Acapella. Dan juga kita tambahkan lagi sikring pengaman dengan ukuran 60 ampere di bagian akinya. Dan sekarang kita lihat proses pembuatan box subwoofer yang kita taruh di bagasi, yaitu di box sudut. Di sini kita menggunakan MDF dengan ukuran 18 mili. Jadi box subwoofernya ini kita bikin full dengan MDF, bukan dengan cetakan fiber ya guys. Karena dengan bahan MDF, boxnya akan lebih bagus lah ya dengan menggunakan bahan MDF ini guys. Bassnya juga lebih solid, lebih deep. Dan terakhir pada bagian box subwoofer ini kita bungkus dengan bahan vinil. Untuk bagian tutup bagasinya kita bungkus dengan bahan karpet supaya tidak baret ya guys. Nah, subwoofernya sendiri ini menggunakan 12 in yaitu Crescendo Evolution 712. Ukuran boxnya sangat kecil dan kita bikin shield.